KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi DAK 2018 Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, APBNP 2017 dan APBN tahun 2018. Penyidik KPK memanggil 5 saksi yang berasal dari unsur pemerintahan. Terdapat 5 saksi yang diperiksa dalam pemeriksaan pengembangan kasus dugaan korupsi aliran dana. Sebelumnya, KPK sudah menetapkan 2 tersangka, yaitu Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus dan Wakil Bendahara Umum Partai Persatuan Pembangunan Puja Suhartono. Dari Kisaran Sumatera Utara, Deni Tambunan Tribrata TV, Salam Tribrata.